double kill. Itu pasti lo orang berdua. Terus sisa gua sendiri. Itu di sebelah Dea. Emang kalau double kill harus selalu gua dengan Sukri kan. Craig, lo jangan deket-deket gua gara-gara lo. Maspet. Kalau gua sih simpel, gua voting Sukri, gua voting Maspet, gua voting Odading, kelar urusan kan. Selesai. Penyakit hilang. Iya. Udah. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Gak kuat gua. Mampus jadi pendiam aja gua. Ambil yang jauh-jauh langsung. Gue di pojok kayak nggak mau gue. Nggak sia-sia gue. Sia-sia gue ngumpet. Ini dua atas Sukri kaget nih. Ini dua atas Sukri kaget. Dokter Sukri sama Kope ngeliat mayat. Gua mau buang sampah. Itu gua mau buang sampah. Pasti abis mayatnya di elektrik ya? Enggak di ini. Alah. Di O2. Buang sampah Dokter Sukri udah tadi. Iya, liti mayat sih. Asli. Gua bisa baca chat viewer kan. Okto malas mati mulu. Gua sudah merasakan hari-hari itu. Dicrot gua ya. Nice timing. Lu tau gak sih gue tadi ngumpet anjing, bodo amat gue ngumpet dulu lah. Yang penting fase 1 kelewat kata gue. Yang penting gue hidup. Asli gue kagak bohong anjing. Coba di absen dulu. Mayat, ini di O2. Oke. Gue ngeliat admin itu. Gue nih ya, gue dulu nih yang ngerti. Di O2 tadi gue abis buang sampah. Ada 4 orang amba tuh. Berarti 5. Oh, lu 4. Oke. Okay. Enggak tahu sama gua. Pokoknya rame aja, ada Andizu, ada Dokter Sukri, ada Kopet sama gua. Oke. Okay. Terus Andizu sama gua ngerjain yang wire kalau habis buang sampah kan kanan atas dikitnya tuh ada wire tuh. Nah, udah tuh. Nah, gua ke kiri mau ngerjain yang tabung. Iya. Yeah. Pas gua ke arah yang buang sampah itu satu Dokter Sukri ngerot Andizul terus im aja nggak ada yang report. Oh, gagal double kill ya berarti. Gimana sih, coba berhasil jelasin lah. Kill toh, cuman satunya oh udah iya benar Macbeth ya, lupa Macbeth. Gua itu pas buang sampah udah dong, sampai pas sudah selesai itu gua ngeliat ada mayat Andizul cu. Nah, yang paling deket itu deh ya anjing. Enggak, gua Andizul itu terakhir. Oke, nggak apa-apa itu dari Kopet. Nah, Sukri gimana? Dari aku. Dari aku. Nih, ini kan aku habis ngerjain yang bareng Andi Jul buang sampah. Aku mau jalan ke bawah, ada tanda report. Aku gak ngeliat ada mayat. Ternyata Odading dulu yang mereport. Apa lu udah liat mayat? Udah ada report. Kenapa gak lu report? Itu di depan. Aku gak liat mayat. Di depan muka lu, Kri. Gini Ibu Dea. Aku menjelaskan bahwa aku selagi buang sampah ini kan. Gak suka gue sama orang ini. Gue vote anjing. Astagfirullahaladzim, gak percayaan sama aja. Enggak, Dek, itu si Macbeth di mana mayatnya? Enggak tahu. Kalau Macbeth gue enggak tahu. Yang ketemu Pink. Tadi di O2 itu rame banget. Pokoknya di O2 itu rame banget. 4 orang atau 5 orang. Yes. Berarti dua impostornya sebelah kiri bawah. Kita berdua di kanan atas tadi kan, Jess? Feeling gue ya, feeling gue tadi Macbeth ada juga. Cuma gue gak lihat karena gue lagi in quest. Ditutupin sama koran itu sama Sukri, gue tahu banget tuh caranya. Kalau gue sama Pelhan itu dari awal gue berdua. Asli. Misalnya gue double kill, itu pasti lo orang berdua. Terus sisa gue sendiri. Itu di sebelah Dea. Emang kalau double kill harus selalu gue dengan Sukri kan. Craig, lo jangan deket-deket gue gara-gara lo. Maspet. Kalau gue sih simpel, gue voting Sukri, gue voting Maspet, gue voting Odading, kelar urusan kan. Selesai. Penyakit hilang. Odading nuduh Sukri. Tapi Kopet defense nuduh Odading. Iya, terus dua-duanya nyerang Odading. Berarti urutannya gini, Sukri, Maspet, Odading. Ya gua foto. Silakan
silakan. Kenapa gue bilang Odading? Itu abis gue selesai bersihin sampah, itu Odading tuh di sebelah gue persis, dan mayatnya itu gue injek, Kri. Siapa namanya, Gi? Gue injek itu. Kalau lu injek, kenapa nggak lu report? Gue kan tuh gua ketabung dulu. Lagi buangin sampah. Gue ada urusan lagi bentar di luar. Aku gak salah apa-apa, lu lagi ngerjain tas, mentang-mentang ada di situ. Report, memang ancur. Kenapa masih bisa main dulu, Pet? Gua enggak apa-apa, tenang. Lu masih bisa main dulu sebelum di Fortnite, tenang, Pet. Masih lumayan lah. Aku jadi pengamat aja lah. Beneran. Dong, itu bukan masalah gua bisa main dulu, cu. Masalahnya dari awal Mas Pet. Aku lo, aku mau ngepot apa ini? Aku ngepot job aja lah. Tapi ini konfirmasi terakhir, mayatnya di O2 apa di O2? Memang anjing. Aku yang ditodo. Aku enggak salah apa-apa. Astagfirullahaladzim. Dokter Sokre. Aku hanya menunggu. Aku hanya menunggu. Habis ini ada yang mati, aku langsung voting saja. Lagu apa sih? Enggak peduli. Ya aku hidup. Bodoh amat. Aku tidak peduli. Mau misi apa? Peduli. Aku hanya percaya pada voting-votingku saja. Aku diam. Aku membisu. Aku terpojok. Tapi kok enggak ada yang shit. Oh, masih aman. Oke, laboratory. Nah, aku di sini baca buku. Bodoh amat. Aku hanya mengamati situasi. 6.5 hours late. Feeling gue pasti ada yang mati nih. Tapi kalau double kill lagi sih gue kill. Oh, siapa itu? Dia tidak akan melihatku. Dia tidak akan melihatku. Aku yang membenarkan. Okay. Siapa itu? Bodoh amat. Bodoh amat. Sudah kuduga. Sudah kuduga. Yes. Gimana? Ami mati kan? Nah, gimana? Terakhir gue lihat Ami itu ngarah ke kanan bawah. Ada Kopet juga di kanan bawah. Terakhir kali itu gue juga ngeliat Ami di pintu yang ces, ada lu juga tuh bareng sama gue. Ya, dan yang chest itu yang deket admin kiri, atau yang di lab? Kanan yang atas. Tadi gue ketemu Egi. Kanan tadi atas. Kita papasan. Gue langsung ke tempat listrik tadi. Itu oh. Kan kejadian tadi sebelum atau sudah reaktor itu ya gue ketemu Ami sama Kopet. Lupa. Sebelum. Pokoknya gue ke listrik tadi. Sebelum. Listrik sebelum reaktor. Gini ya, aja. Sebelum. Pas mati listrik gue dimana? Pas mati listrik gue sama dia. Gue yang benerin. Oke, yang lama banget itu kan? Koprak, Dea, Ulhan. Jadi gini. Pas mati. Oke, oke. Gue dikomunikasi. Satu. Oke, okay, oke, okay, gini. Berarti yang benerin listrik ada Odading, terus ada Ulhan. Gue sendiri. Oh, enggak. Udah beres, Egi baru datang. Sama? Pas lu buka pintu gue di belakang lu itu. Sendiri. ICW-nya di mana pas mati listrik dan pas oh, sama Joko. Di Oto ada di Oto, terus itu gue ke atas ketemu Mulhan. Ya gue sih ada yang mengkonfirmasi sekali bahwa mayatnya itu sekitar spesimen. Karena gue ada di tempat tersembunyi sekali ya, tidak akan tercapai oleh pembunuhnya. Ada yang dices-ces dekat admin, gue nggak ngelihat warnanya apa karena kalau gue lihat dia gue dong, ya kan? Yang tidak ada di antara kalian tadi ada Mas Pet yang beda. Mas Pet doang yang dari spesimen. Gue di komunikasi yang gue mesti tarik pas ngerestart 1 menit. Oh iya, nggak apa-apa terakhir itu kan? Sebelum bunuh Ami kan? Enggak, gue ngelewatin admin cu. Mau ala Ami gue, ngaku aja. Lewat admin apa lewat mana? Lewat admin. Ah iya benar, lewat admin. Lu berarti satu-satunya orang yang nggak ada. Paling di antara mereka. Mayatnya di mana? Nggak ada. Orang gue ngelihat. Orang lu lihat vital. Lu ada lihat Ami lewat dari bawah enggak toh? Dari spesimen ke dari stepnya enggak ada, Gi. Dari stepnya cuman dari arah spesimen tadi doang. Di, Mas Pet di komunikasinya setelah mati lampu apa sebelum mati lampu? Pas mati lampu. Udah mencring ya kan? Mencring ya kan? Mati lampu. Jadi setelah mati lampu ya enggak lama setelah itu. Pintunya tutup. Kalau gua mati lampu. Udah, logikanya Ami ada di kanan kan sebenarnya kan. Iya. Enggak keluar berarti Ami belum keluar, keburu crot. Oh, gitu. Nah.
Cuman satu orang yang kesana tadi tuh. Tapi abad berdua lagi sama lu, tapi kan gua ke kiri, Pat, gua tinggal. Iya, gua sih menyambung dari ya, udah ke Mulhan, baca gitu. Gua bisa ngasih penjelasan Mulhan, soalnya pas awal banget dari ini narik awal banget ya, pas tadi yang mati si Macbeth sama si Andi Jul. Itu Mulhan tuh bareng sama gue dari tempat spawn sampai ke arah lab itu gak pernah misah. Iya, dan itu ada Joko. Ya diskusi masih 120 detik pembelaan, silakan Pet. 2 menit ya, enggak, kalau dari sih menyambung dari kejadian sebelum sama Sukri sih. Ya udah jelas ya. Lah. Iya, sebenarnya gue pengen emergency gue. Sebelah mayat itu. Dea masalah juga di sebelah mayatnya. Kita di Dea kemarin. Sebenarnya emang gue sama Dea yang ngekill gitu, cuman diem aja gue. Dea tadi di otu di pohon gitu, gue ketemu mainnya, Dea. Gue mainnya di kiri. Dia lagi twin galon bener. Oke, udah. Mau tunggu apa lagi? Sudah, kita try dulu aja lah. Nice try dulu aja. Nice try ya, nice try. Dua-duanya di depan muka. Ice winning di foto. Mungkin alam. Katanya mau double kill, tapi gagal. Bukan yang cintanya mau double kill. Gue takut jadi meta nih. Gue gak ngeliat Duki nge-kill Macbeth aja. Iya, Pet. Kedua, Pet. Gue lagi di HTO konsert begitu nih. Guys, lu pada ternyata ada Dea di sana. Itu doang. Gue lagi nungguin nih sabotase dulu.